katanya saya acak-acak. Nah, ini salah satu CMB, cabe merah besar. Bos, berapa ini, Bos? Cabe merah besar. Merah besar ini 25, Bosku. Dapat beli kan? Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kandi Sejagat yang selalu membongkar harga-harga semua sayuran di pasar induk Cibitung ini ya. Sekali lagi yang belum sugrek ya, karena sugrek itu gratis, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan share ke teman-teman yang membutuhkannya. Jangan di skip videonya ya, karena di malam hari ini banyak yang viral. Yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai. Mulai saya bacakan aja ya, karena sekarang udah waktunya udah semakin malam dan info-info saya sudah dapat semua. Saya acak-acak katanya, yang punyanya marah katanya saya acak-acak. Nah, ini salah satu CMB, cabe merah besar. Bos, berapa ini, Bos? Cabe merah besar. Merah besar ini 25, Bosku. Dapat beli kan? Oke. Ini mah centeng, masalahnya centeng. Belinya 25. Belinya 25. Masukinnya berapa tuh? 25 lagi. Berarti enggak dapat untung dong. Cuman untungnya di RM ya. Modal 30 jual 40. Cuman untungnya. Ada. Sekaligus mau nanya nih. Berhubung ini udah ada CMB, keriting sekarang berapa, Bos? Keriting pasarannya hari ini 25 ya. 25 super. Alhamdulillah dari 20 langsung ke 25 ya. Petani super. Mantap dah. Nah, terus itu ada caplak. Caplak mah, Bos. Murah hari ini, Bos. Berapa? Belinya cepat. Iya. Jual 18. Tapi itu caplak mana, daerah mana? Silir, Bos, itu gede-gede. Oh. Yang lancip itu 30. 30 berarti beda-beda, berarti jangan sampai yang belanja kekecoh ya, enggak sampai keliru sama harga. Dulu saya kasih tahu dulu. Nah, ini yang gede-gede kayak gini nih, ini kan yang enggak tahu ini caplak, ini cuman jual 17.000 nih, dia nembak ceban. Caplak yang 30 lain lagi ya, hati-hati khusus untuk yang belanja. Cabai JTW lanjut. 10.000 cabai hijau keriting lanjut. 15 naik. Tadi siang 20. Nah, turun. Turun 20. 20 itu eceran. Oh. 20 eceran ya. Enggak mampu tapi. Enggak mampu. Tawarannya berarti tembus yang ke 15 ya, berhubung malam ini ya udah ya. Jual aja orang kita butuh, Bos. Ya. Iya, aduh. Terus itu cabai rawit putih kagak punya. Rawit putih kagak punya, Bos, gara-gara kemarin hilang sekarung. Lah? Iya itu. Ono punya rawit apa ono? RM apa ono? Ono rawit merah, Bos. Bro, diet RM ono ono. Merah ono jual 40, Bos. Wih, keren. Nah. 30 ya enggak? Nah, teh 30. Ya. Bohong, Bos, bohong. Dia notanya 36. Nah, orang saya tahu, saya menotanya 35, dia notanya 36, mahalan dia. Aku ketahuan. Sukses terus buat para petani Indonesia. Wah, wow, keren. Ya, sip. Untuk hijau alasnya standar ya, masih hijau alas itu harga jualnya di angka 7.000. Untuk rawit putih itu ada dua macam, ada yang ecerannya 20.000, ada juga ecerannya di angka 15.000 rupiah saja. Saya rasa untuk di dunia percabian ya, saya rasa cukup selesai, cukup singkat, padat. Kita lanjut menuju ke harga sayuran yang lainnya. Oh iya ya, untuk di dunia percabian ini kan cabai pesisir, ori. Yang di bawah ini paling selisihnya antara 2.000 dan 3.000 ya, karena cabai di hari malam hari ini naik terus. Lanjut untuk ke dunia sayuran. Ini terongan tapoga di malam hari ini tembus di angka 4.000 ya, walaupun ini tawarannya 3.000 tapi saya bertahan di angka 4.000 rupiah saja ya.
Dan untuk pare sekarang harganya masih standar di angka Rp6.000, pare yang tercantik ya. Kalau pare ini, pare saya kegedean nih, saya jual Rp5.000. Untuk oyong ya, oyong sekarang harganya lagi kacau. Siang itu mencapai 65, sekarang cuman ngejual di angka Rp5.500 untuk oyong yang tercantik ya. Ya, berhubung di depan saya ada wortel, langsung aja saya sebutin. Wortel ini yang kantongan berat 10 kilo, yang dusanya berat 10 kilo dengan harga jual berbeda. Untuk yang kantongannya Rp90.000, yang dusanya itu harganya di angka Rp110.000 saja. Untuk terong porten sekarang harganya masih standar yang tercantik di angka Rp5.000 ya, kalau kurang cantik itu cuma di angka Rp2.000 saja. Ini penampakan salah satu ya terong tercantik. Kalau terong tercantik masih bertahan di angka Rp5.000 sampai Rp5.500 saja ya. Hei, wah keren. Rapikan yang benar. Wah, itu terong super ya. Aduh. Untuk terong bulat harganya sekarang masih standar di angka Rp4.000-Rp5.000. Acaranya terong bulat Kupa masih standar di angka Rp4.000-Rp5.000 juga. Dia selalu ikut ya harganya. Lanjut aja ya, ini di depan kita. Saya selalu ngomong kentang Dieng di sini ya, karena ya ini doang kentang Dieng. Oh no, belah sana bukan kentang Dieng no. No, belah sana. Yang ono kentang tuh dari Bandung. Makanya ini kentang dia harganya di angka 12.000 lebih ya. Sampai ada yang lebih tergantung barang dan kecantikannya. Untuk kentang Bandung itu harganya sekarang ada di posisi kedudukan di angka Rp10.000 saja ya. Dan untuk Garut itu harganya sekarang masih standar di angka Rp50.000 satu karung itu yang biru dengan berat 20 kg. Dan untuk timun ini, timun Wanayasa yang baru turun harganya di angka Rp4.000 karena timun Bandana harganya udah mencapai di angka Rp5.000 ya. Ada juga yang Rp5.500 tergantung barang dan kecantikannya juga. Pung dari ini itu posisi kedudukan harga masih standar di angka Rp3.000 saja ya. Dan untuk ini pakcoy ya. Jalannya sempit ya. Nah, ini pakcoy, harga pakcoy sekarang cuma posisi kedudukan di angka Rp4.000 ya. Dan untuk labu satu kantong ini isinya berapa enggak tahu, ini dia ngejual di angka Rp60.000 ya. Untuk kiloannya itu harganya sekarang masih standar di angka Rp2.000 saja untuk di labu siam yang super. Untuk labu yang kecil itu sekilonya masih bertahan di angka Rp7.000 ya. Dan ini salah satu sawi sosin. Nah, ini sosin, salah satu sosin ini sekarang lagi numpuk nih ya. Ini udah ngejual di angka Rp2.500 nih. Kayaknya kalau dari jam 1 ini belum habis, ini sampai Rp2.000 cenggo nih. Soalnya masih numpuk, tapi ini masih bertahan di angka Rp2.500. Dan untuk sampo sekarang harganya di angka Rp2.000 saja bertahan karena samponya tercantik gitu ya. Aduh, aduh. Hujan begini, macet. Sampah nggak ada yang ngeruk. Aduh, mandar ke Numba, wey. Bulan ngopi lagi marah-marah, wey. Aduh. Hujan belum berhenti tuh. Dari tadi siang. Ya lanjut, di sebelah kita ini ada bawang. Ini acaranya udah di angka Rp28.000. Bawang yang tercantik ya, ada juga yang Rp17.000. Jagung udah pada dipanggulin tuh, harganya cuma Rp3.000 ya, jagung super. Sekarang di mana-mana lagi banyak kan, ini harga jualnya cuma Rp4.000 nih. Ini juga boncis yang tercantik ya. Dan labu siam ini harganya cuma kedudukan di angka
60.000 itu juga yang lebih cantik. Tadi juga kita udah bicarakan di sana. Lagi apa, Bos? Aduh, hujan rintik-rintik ini, iya. Yang banyak sepi, anjlok sayuran malam ini. Aduh, anjlok ya. Iya. Orang beli terong murah. Iya. Beli terong murah, teman, hujannya rintik-rintik ini. Iya. Recek-recek. Belum berhenti hujannya ya. Aduh, ono bosnya kok suruh kerja? Bos lagi biar enggak kena kucing manis, jadi suruh kerja. Ya ampun. Itu gua sama kayak gitu ngisi itu. Aduh, aduh. Gak kena angin duduk. Galau, Bos. Malam ini galau. Galau. Turunkan harga. Wah, terong makin naik ke tadi saya pagi jual mahal, goceng. Emang sih itu beli terong murah banget 38. Mana bos saya suruh kerja. Anak gua sel dangkalan. Anak gua sel dangkalan. Kalau digaji sedikit ngamuk ya. Itu depan kita ada selalu ada keriting harganya cuma 1.000 perak ya, kalau yang cantik cuma 2.000, banyak kresan nggak laku. Untuk brokoli masih standar di angka 15.000 rupiah karena kembang kola itu standar di karungannya harga 9.500. Salah satu penampakan kol Bandung harga jualnya cuma di angka 1.500 nih, kol tercantik ini di malam hari ini. Ya, ini salah satu penampakan cabai merah keriting ya, CMK dari Subang ya, tapi bandar masih bertahan di angka Rp25.000 untuk malam hari ini ya. Sebenarnya sekarang udah jam 10 ya, tapi bandar masih bertahan di angka Rp25.000. Ntar di jam 1 apakah kuat dan tidak kita belum tahu nih, soalnya sekarang masih jam 10, ini baru bongkar nih, ini cabai dari Subang. Ini bandar minta di angka Rp25.000 ya. Oh, centeng udah pada becein semua. Ya lanjut, ini di depan kita ada sebuah kacang ya. Kacang harganya sekarang walaupun di malam hari masih tembus yang angka Rp6.000 ya. Kacangnya yang tercantik ya. Dan untuk timun sekarang timun bandana ya, timun bandana ini harganya di angka Rp5.000. Walaupun di malam hari masih bertahan di angka Rp5.000 saja karena timunnya yang tercantik. Kalau timun kurang cantik itu cuman ngejual di angka Rp3.000 ya, ada juga yang Rp2.000 tergantung barang dan kecantikannya. Ya lanjut aja, ini kita ada tomat. Tomat ini tomat yang tercantik yang dengan harganya Rp13.000 saja. Tapi untuk yang belanja nggak usah khawatir karena berbagai macam pilihan itu ada. Dari Rp13.000 sampai di angka Rp9.000 tergantung barang dan kecantikannya ya. Ini tomat tercantik. Seperti biasa ini jengkol yang tercantik harganya cuma jangka 35 ya, itu pun pilihan. Jangan takut, ada juga jengkol yang murahan yang harganya 30.000 dan ada yang 25 ya, buat pengetengan mah. Untuk jengkol kulitnya itu di belakang harganya sekarang di angka Rp10.000 dan untuk meninjau masih posisi kedudukan di angka Rp10.000 dan untuk asam masih di angka Rp12.000 saja. Jadi untuk daun bawang harganya masih standar, ecerannya di angka Rp15.000 sekarang ya udah ada penaikan. Dan seledri pun sama, harga ecerannya udah mencapai di angka Rp15.000 saja. Ya, ini penampakan salah satu cabai CMK dari Subang ya. Ini masih bertahan banget nih, sekarang udah turun lagi bertahan di angka Rp22.000 nih. Padahal ini masih banyak, ini udah sekitar jam 11, setengah 12. Masih bertahan terus ini. Mungkin karena belanjaan mahal atau punya prediksi kosong, kita nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas ini masih bertahan di angka Rp22.000 ya. Masih banyak cabainya. Itu cabai mulu no. Cabai semua itu ya. Tuh cabai semua. Itu cabai semua. Ini satu mobil.
Ya saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di pasar Cibitung ini ya. Salam sukses buat seluruh petani Indonesia, salam sukses buat seluruh pedagang Indonesia. Terima kasih yang udah menonton, saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Kita kembali lagi di video besok siang ya, di harga yang siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.